5 trik psikolog yang bikin kamu tampak lebih menarik dalam sekejap. Jika seseorang memiliki daya tarik yang khas atau menonjol, peluang untuk memperoleh pasangan akan semakin meningkat. Karena semua orang terpesona melihatnya. Namun, sayangnya masih banyak individu yang belum memahami bagaimana cara mengembangkan daya tariknya sendiri. Untuk memancarkan daya tarik yang lebih unik, kamu tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit atau menghabiskan uang ekstra. Sebagai contoh, kamu dapat mengeksplorasi aspek fisikmu yang berbeda atau menemukan gaya berpakaian. Sebenarnya, terdapat beragam trik psikolog yang apabila diaplikasikan, akan meningkatkan daya tarik dirimu di mata orang lain dalam sekejap. Apa saja trik-trik tersebut? Berikut penjelasannya. Satu, kenakan pakaian berwarna merah. Selain melambangkan gairah dan hasrat seksual, penelitian mengungkapkan bahwa pakaian berwarna merah dapat membuat seseorang terlihat atraktif. Dan juga, warna merah bisa membuat perbedaan besar dalam meningkatkan daya tarik seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rochester University, pria juga dianggap lebih memikat oleh para wanita saat mereka mengenakan pakaian dengan warna merah, begitupun sebaliknya. Ternyata bukan hanya pakaian saja, rupanya lipstik dengan warna merah juga memiliki efek yang serupa yang menimbulkan daya tarik bagi wanita. 2. Berbicara dengan nada tinggi bagi wanita, dan nada rendah bagi pria. Menurut hasil studi dari Inggris, wanita dengan nada suara yang tinggi lebih menarik bagi pria. Di sisi lain, pria dengan suara rendah dan dalam, terlihat lebih menarik bagi wanita. Fenomena ini muncul karena nada suara tinggi memberikan kesan bahwa individu tersebut memiliki rupa yang anggun dan terkesan feminin. Sebaliknya, wanita umumnya mencari pasangan pria yang memiliki tubuh lebih besar dari mereka, ditandai dengan suara yang rendah dan dalam. 3. Mampu merawat diri sendiri. Psikolog Jeremy Nicholson, MSW, PhD, menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan fisik umumnya berfokus pada aspek yang dapat diubah dalam diri kita. Secara khusus, fitur fisik yang dianggap menarik meliputi elemen-elemen yang terkait dengan perawatan diri. Contohnya, merawat kebersihan rambut, memilih pakaian yang pas, memiliki postur tubuh yang baik, dan menjaga berat badan yang sehat. Banyak orang cenderung mencari pasangan yang sehat dan memiliki warisan genetik yang baik, serta mampu menjaga kemampuan reproduksi di masa depan. 4. Memiliki ciri khas bau parfum. Siapa sih yang gak suka berada di samping orang yang kaya aroma dan segar? Inilah salah satu trik yang dapat kamu terapkan untuk membuatmu terlihat menarik di mata semua orang. Memiliki ciri khas aroma yang unik pasti akan membuat pesonamu semakin menonjol dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu. 5. Postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang optimal dapat memberikan ketertarikan romantis pada calon pasangan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang melangkah dengan tegak dan pandangan lurus ke depan dan tidak membungkuk? Untuk itu, selalu ingatlah untuk menerapkan gerakan postur tubuh yang optimal dan tegap setiap waktu, baik saat kamu berjalan, duduk maupun berdiri. Jika kamu terbiasa duduk dan berdiri dengan posisi tubuh yang kurang ideal, segera lakukan latihan untuk meningkatkan postur tubuhmu. Sama seperti contoh tersebut, penelitian terbaru dalam bidang psikologi evolusi di University of Portsmouth, Inggris, mempelajari bagaimana bentuk dan gerakan tubuh seseorang mempengaruhi daya tariknya di mata orang lain. Itulah 5 trik psikolog yang bikin kamu tampak lebih menarik dalam sekejap. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Agar kami bisa membuat lebih banyak lagi sesuatu yang bermanfaat.